Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan keuangan Bankeu Partai Politik Tahap 1 tahun 2024 senilai Rp22.633.205.000. Penandatanganan serah terima bantuan tersebut dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM bersama perwakilan 9 partai politik penerima Bankeu. Pelaksanaan tadi dihadiri oleh dari DPRD, kemudian juga dari Ketua BPK, dan juga dari KPU dan Bawaslu. Alhamdulillah tadi ada 9 partai politik ya. Penggunaan bantuan keuangan daftar politik ini diprioritaskan tentunya untuk melaksanakan pendidikan politik ya bagi anggota partai politik dan juga masyarakat.